Terima kasih kepada Kolonel Raja Hashim atas perkongsian tentang kebajikan untuk usaha tentera. Seterusnya, saya menjemput Haji Muhammad Khair bin Ismail, pengarah komunikasi dan media baru Kak Dila Melaka dan naik ketua cabang Kak Dila Jasin. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cuba gambar saya nampak tak? Boleh? Okay, terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa khabar semua? Pada malam ni kita bertuah dapat bersama di sini di rumah Tuan Haji Ismail. Jadi sebenarnya mana? Ya, ada. Tuan rumah di Kampung Gerubong ni. Kampung yang nampak aman damai. Tapi pernah program kita kat sini. Adalah kutu-kutu berahak dalam kampung ni paling telur terbelang. Ya, itu kan, Jadi? Ya, dan pada malam ni juga kita dapat calon Dun Paya Rumput N13. Cikgu Haji Taha Ahmad. Dan juga calon Parlimen Tangga Batu Tuan Haji Rahim Ali. Kedua-dua di sini pada malam ini, kita akan dengar daripada mereka apa perjuangan mereka dan kenapa kita patut menyokong mereka untuk dinaikkan ke Dewan Negeri dan juga ke Parlimen mewakili itu semua. Tadi Tan Sri Kenal Hashim telah menceritakan tentang bagaimana bekas pahlawan, bekas prajurit kita yang telah berkhidmat selama 18 tahun ni, 18 tahun yang ke bawah, yang tak ada pencen, diabaikan begitu saja. Kata orang tu, kata pepatah Melayu, setelah apa? Manis diambil, sepah dibuang. Bama nasib tebu. InsyaAllah Pakatan Rakyat akan memperjuangkan nasib mereka-mereka yang disebutkan tadi itu dan juga nasib keseluruhan rakyat. Sebab Malaysia ni sebuah negara yang maju makmur, tak lagi nak masuk ke tahap negara maju 2020. Tentulah banyak kehebatan di Malaysia ini, tapi kita tak mau dalam kita dikatakan negara maju dan dalam Melaka yang sekarang ni telah diisytiharkan oleh Datuk Ali Rostam sebagai negeri maju 2010, tapi sebenarnya masih lagi banyak kemunduran, banyak kedaifan di kalangan rakyatnya yang kadang-kadang tak diambil endah sangat oleh pihak pemerintah. Tapi kita Pakatan Rakyat, kita peka kepada masalah rakyat dan kita mahu rakyat bersama-sama kita untuk memberi satu nafas baru kepada landscape politik di negara kita supaya masing-masing boleh melaksanakan tugas sebagai seorang individu, sebagai ibadur rahman dan juga tugas kepada sesama manusia dengan aman, makmur dan harmoni. Jadi pada malam ini kita ada ramai orang yang boleh berkongsi maklumat dan pengalaman. Cuma saya sebagai pengarah komunikasi dan media baru di penerangan, maksud saya di Keadilan Negeri Melaka, saya menganjurkan tuan-tuan dan puan-puan untuk banyakkan lagi, tambahkan aktiviti komunikasi. Ya, sebab kalau kita tingkatkan aktiviti komunikasi kita, kita sampai menyampai maklumat-maklumat yang baik seperti ini, insyaAllah kita akan beroleh satu kekuatan. Ya? Sebab apa? Pihak musuh, dia ada banyak sumber media. Ada TV 3, TV 9, TV 1, TV tak berapa, Astro Awani dan lain-lain, ada suara apa, ada macam-macam. Kita tak banyak. Kita ada Harakah, ada Roket, ada Kedalan Daily, tapi itu pun berapa orang saja yang baca. Jadi
kita yang membaca dan kita yang mendengar maklumat yang sebegini, kita sampaikan. Gunakan SMS kita, gunakan email kita, gunakan Facebook kita, Twitter, YouTube dan sebagainya untuk kita berkongsi maklumat. Supaya dengan masyarakat yang bermaklumat, masyarakat akan membuat keputusan yang lebih jitu, keputusan yang lebih berani. Dan tarikh untuk kita membuat keputusan itu tak lama lagi. Pada 5 hari bulan 5, bangun awal, pada malamnya kita solat hajat, supaya kita mempunyai satu hati yang tetap untuk menggunakan senjata yang diperuntukkan kepada kita oleh Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Bukan senjata parang, pistol dan sebagainya, pensil. Gunakan pensil itu untuk memangkah parti-parti yang ada di hati kita, di sanubari kita, iaitu parti PAS. Pasti. PAS, pasti. DAP, dapat. Pasti dapat. Adil, keadilan. Kita pangkat PAS, DAP, keadilan. Pasti dapat keadilan, insyaAllah. Ya, sama-sama kita lakukan. Dan ini kalilah, ini kalilah perubahan akan berlaku. Bukan hanya ini kali ubah, tapi ini kali mereka rebah. Ini kali rakyat bangun membina satu ketemadunan yang baru. Kita telah punya satu tamadun yang sangat hebat, tapi ini peluang untuk kita memperhebatkan lagi ketemadunan itu bersama-sama. Pada 5 hari bulan 5, kita bersama-sama bangun awal bersama-sama, pastikan bawa kad pengenalan, pergi ke pusat pengundian yang telah ditetapkan, semak dulu sebelum tu, dan kita lakukan tugas kita. Ya, pangkat untuk masa depan yang lebih cemerlang bersama Pakatan Rakyat, insyaAllah. Dan sebagai penutupnya, saya ingin mewawarkan Facebook saya, iaitu dua Facebook, Komunikasi PKR Melaka sebagai Facebook biasa, dan satu lagi Penerangan PKR Melaka sebagai fanpage. Sebab apa, dulu perasaannya Penerangan PKR Melaka tu Facebook juga, tapi dah mencapai tahap 5,000 kawan, dia tukar pada fanpage. Jadi salah satu daripada itu, silalah berkawan dengan saya, insyaAllah kita berkomunikasi secara berterusan di luar dan di dalam Facebook, insyaAllah. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad Khairi.